teriak ya? Mau, jadi jadi telan. Ya gue tahu rencana kamu, kayak ada yang ngasih tahu gitu tuh. Dan itu kau sendiri gitu-gitu ya. Kagak, cepet. Lampirin nih, ribut yuk, ribut, ribut. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ribut yuk. Tenang, tenang. Yo 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 yo, balik lagi ya ke channelnya Ryuhir. Nah, kali ini ada Keita lagi masuk di channel Ryuhir lagi ya. Dan kali ini kita bakal challenge lagi nih. Gua bakal nantangin lu lagi lah. Kamu ya. Gua bakal nantangin lagi Keita, soalnya kemarin-kemarin tangan calon-calon tuh gua selalu kalah. Kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kayaknya kali ini gua kalah deh. Kenapa? Enggak tahu, feeling. Oh, udah merendah ya. Dari dulu juga kayak gitu terus sih, kalah-kalah tapi ternyata menang sih, aneh ya. Gua merendah untuk meroket. Oh, iya. Oke, kali ini challenge-nya tuh kita pakai game horror. Tapi game horror kali ini tuh simpel banget sih sebenarnya. Jadi cuman klik-klik-klik lah. Kemarin kan dia main Yandere ya, Yandere simulator bukan ya? Yandere apa ya? Tahu lah, pokoknya kemarin. Ya, Yandere soto ayam lah ya pokoknya. Intinya tuh kita harus mencari tahu lah kenapa gitu di rumah ini tuh ada apa gitu. Misteri lah gitu. Horror tapi ini. Gak tau, iya kan gue kasih tahu. Gak kebayang gitu kayak gimana. Oh, pokoknya ya pernah main gak escape room? Enggak pernah main. Yang harus ngeklik nanti ada barang apa bisa keluar gitu. Enggak. Oh ya udahlah, dia emang gak pernah main game sih. Gak suka. Mainnya ini, layangan. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke gamenya ya. Dan belum diceritain ya, challenge-nya apa ya? Oh iya, challenge-nya tuh kayak gini guys. Guys, ini udah di dalam gamenya ya, dan di sini tuh hanya apa ya, gamenya tuh simpel banget lah pokoknya lah, nggak usah capek-capek. Dan kalau kalian pengen main juga, nanti gue kasih linknya lah di bawah ya. Oke, di sini tuh ada The Host yang pertama, yang kedua The Host 2 itu 2010 ya, yang pertama 2005 dan The Halloween spesial. Jujur aja gue nggak pernah main guys, belum pernah main game-game kayak gini, soalnya kan di konten gue apa sih game kayak gini? Gampang gitu ya. Ya Rihir tuh gak mungkin main kayak gini lah. Tapi berhubung Kak Keita yang maininnya, yang ngekliknya, jadi ya yang cari yang mudah lah ya. Nanti kita pilih dulu yang pertama. Kalau misalkan like-nya banyak ya, sampai 300 atau 500 lah, nanti bakal mainin lagi yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Oke? Oke, kita langsung aja The Host 2005 ya maksudnya. Host banget. Nggak boleh nih. Kalian lihat dulu ya, ini 100% guys. Nah, 100% ya. Sorry Dori Mori Soberi ya di sini. Oke. Jadi permainannya itu cuma ngeklik-klik doang ya. Jadi misalkan ada keklik itu ya, diklik 2 kali, 3 kali gitu. Oke, ini masuk rumah ini. The dining room ya. Coba ada yang bisa diklik? Oh, ini kalau ada yang gambar tangan. Nah, ya. Itu bisa diklik. Klik aja gitu. Iya, klik aja. Oh, ini kayaknya keluarga ya. Ada papa, ibu dan 2 anak ya. Ini program KB ya. Oke, pencet. Gak ada pencet lagi yang itu. Pokoknya ini trigger-triggeran. Tuh apa tuh? Oh, ada bola. Ada suara apa? Udah lewat. Tenang, gua nggak akan jump scare ya, nggak akan teriak. Udah gitu doang. Gampang banget sih.
Oh, permulaan ya. Ini kayaknya ada beberapa 5 sih, 5 ruangan ya. Oke. Kamu keras kayak itu. Keras banget. Kamu ngomong agak-agak. Gak apa-apa. Gak usah didengerin gua. Happy birthday, Mom. You know that you serve from Elena Sparkman, so that you live. Oke, ini dari mamahnya ya. Kayaknya ini hantunya anak kecil dah. Iya deh. Kamu saya kayak gitu. Gua kan enggak kayak gitu jongkok. Oh, kayak gitu enggak bisa keluar punya. Ya guys, di kali ini gue nggak ada yang kaget-kaget ya, soalnya ini challenge ya. Mudah. Kalau ini terlalu mudah, yang kedua lah langsung lah ya. Hah? Kalau ini terlalu mudah, yang kedua langsung lah. Di kan saya pilih salah satu. Iya nggak apa-apa. Kalau misalkan ini durasinya masih ini kan kita nyari durasi lah buat action. Oh. Pencet ya? Iya pencet. Nih? Itu kena cancer. Mamanya kayaknya udah cancer Leo sih biasanya. Oh gitu, kamu ya? Jodiak kayak itu. Itu Bel. Kayaknya harus cahayanya digelapin ya. Coba klik lagi bonekanya. Oh, dapat tuh jatuh. Bukan, itu sekolahnya. Oh iya. Itu Universitas Martin Scott School. ID-nya namanya Miss Maria S. Juli. Ini siapa ya? Anaknya kali, student. Iya, hanya anaknya. Aku juga. Udah kan tua tahun 80. Tadi mau teriak ya? Coba-coba kayaknya ini si Maria tadi yang bunuh diri kan? Iya, yang student tadi kayak yang student yang murid gitu. Iya kan kita agak ini Bang Beca itu. Emang kayak om itu ya. Oh, ini. Ya. Oh, wah, kenal. Gua mah cuman kenal. Kenapa kamu enggak kena jatuh? Kayaknya apa yang harus kayaknya dia mah harus latah sih. Kalau gua kena, dia pasti kena. Kayaknya kamu tadi kayak gitu ya. Kok enggak teriak? Darah mimisan mesum ya ini ya si mang beca mesum ya. Why you bully me? Marah kan dibilang gitu? Bukan marah, ditembak gitu. Oh jadi dibunuh, berdiri dia mah tabrakan mang beca sama mobil. Guys, kita coba lagi ya, yang ini yang kedua ya. Apakah di sini lebih jump scare? Pokoknya gue pengen dia kalah aja, pokoknya mah. Kamu teriak dong. Oh, gue feeling nggak enak ya. Ini kayaknya kedua lebih seru. Oke. Okay. Bagian gua ya sekarang ya. Kayaknya dia mah harus latah dah. Kalau gua teriak dia teriak pasti.
Oh, buka. Oke, assalamualaikum. You are now inside the house. Oke. Okay. Ini lebih seram kayaknya. Tahu? Coba. I can feel something strange in the house. Eh, ini kamu lah. Enggak, kamu waktu. Kan gantian. Enggak mau, kamu aja. Gantian. Enggak mau. Susah, susah, susah. Susah, susah. Susah, posisinya tuh kayak gini susah tuh. Cuma lu quick gitu, ha? Ih, serem ya mukanya. Ini siapa? Serem, kropannya enggak rapi ya. Editnya. Itu anaknya. Pembantunya. Pembantunya itu. Apa? Gak ngerti ya ngomong apa. Ulang tahun. Bukan ulang tahun, itu kelahirannya. Tahun kelahiran anaknya. Berbicara sendiri, kadang dia ketawa sendiri malam-malam katanya. Kadang dia manggil seseorang gitu ya. Siapa? Kamu dipanggil enggak? Sama ini yang maha kuasa. Meninggoy. Apa kan? Dia mah sebenarnya apa sih kamu? Kalau gua teriak, kamu teriak pasti dah. Cobain kamu teriak. Gak mau, nanti gua bedakin. Coba kamu lebih deket lah. Deketin, deketin. Deketin. Gua mundur ya guys. Di. Iya sob. Kok mundur-mundur sih? Gak apa-apa. Gua liat sih. Ya gue tahu rencana kamu, kayak ada yang ngasih tahu gitu tuh. Apa? Dan nanti kau sedor gitu-gitu ya. Kagak, cepet. Kamu deket. Ini pegang. Jangan lihat sini, lihat sini lah. Dia mau curang aja, jadi pengen menang. Nah kan? Kok kenapa bisa? Ya itu closet, cepet main. Dor, itu kan? Enggak! Cepet. Nah, apa? I am truly sorry for what I have do to apa tuh, our kid, please forgive me. Oke, okay. Dia minta maaf katanya. Belum diri kan? Lu tenang-tenang aja sih. Gak bisa, dar! Ah, takut! Gila! Kenapa gak kena jumpscare sih kamu? Gak tahu gua juga. Kayaknya main game kayak gini, kamu gak kena jumpscare ya? Harus yang kejar-kejaran gitu ya? Kejar-kejaran gua takut. Tapi udah pasti bosen orang lain ngeliat nonton gua main kayak gitu mah. Pijitin sekarang. Yeah. Mantap. Wah, ini copyright nih gua. Tapi apa serem, itu namanya ya? Tapi serem copyright daripada sertifikat itu. Sertifikat adopsi. Anaknya diadopsi. Play with me. Oke. Okay. Play. Yuk, main yuk. Udah. Ini jadi apa ya? Ini ya? Nempel kalau kagak nempel ini kagak ada di sini kali. Ya lah. Ini ribut yuk, ribut. Tenang. Ya papahnya, oh itu ayam ada juga. Ini
batuk gak akan kaget guys, beneran. Ini daripada gak ada yang kalah. Daripada gak ada yang kalah ya, udahlah gue yang kalah lah, udah. Bisa gue wakilin? Udah, aku tau sih. Gue udah kena ya, berarti gue bisa kayak gitu. Taktik gue ya. Gak apa-apa, gue kena dulu. Ini rusak-rusak nih mouse kamu. Gak apa-apa, beli lagi lah. Orang susah ya. Emang orang susah sih. Nah, dari zaman kapan ini dia nggak ngeklik? Oke, sertifikat kelahiran berarti arena. Oh, namanya arena. Arena Rusud 1947. Oke. Yang penting ini kita ya harus tamplok ya. Oh, oh, oh. Iya tadi gitu. Coba lihat cara ulang. Coba lihat. Wow. Gak ada juga. Nya biar ini disco disco. Oh kan? Tuh ini apa? Ah kan? Gara-gara. Jadi ada kunci. Oh, kan jadi monyet? Jadi monyet. Monyet. Jadi foto bayi ya. Serem juga foto bayi. Kayaknya yang tadi itu bunuh diri gara-gara anaknya meninggal. Enggak, ini kelahiran dia ini. Ini dia baru lahir. Oh. Kaget ya? Kaget. Masuk. Apa ini? The safe room. Nih kamu ah? Ngapa gua lagi ya, sih? Coba. Kayaknya ada sebelum ini ada. Tanggal lahir kamu coba itu. Ini nih. Apa? Bukan deh. Coba tanggal lahir kamu. 12. Kayak Shopee. Pipi. 12. Kayak Shopee. Pipi. Coba. Kayaknya tanggal lahir dah. 1947 coba. Oh iya betul. Ada pintar. Tuh kan. Wah gitu loh. Why I have to die mom. I want to live life no matter what. Kenapa mati katanya. Saya pengen hidup. Kayaknya mamanya yang bunuh nih. Wah. Sadako ini? Sadako? Lihat! Panas, bud. Hati-hati. Oh, udah tamat ini mah, udah. Oke dah guys, sampai di sini aja. Belum ya. Ya udah tamat. Mungkin. Oke dah guys, sampai di sini aja. Belum. Kan? Belum katanya. Udah. Oke, tamat ya. Tamat belum? Oke deh guys, sampai di sini aja ya gameplaynya, challenge-nya ya maksudnya ya. Kenapa ya kamu gak teriak ya nih? Kayaknya kalian harus inilah kasih tahu ya request game yang bisa kita teriak-teriak nih biar dia kalah ya. Kenapa sih dia selalu menang gitu? Asal jangan yang lari-lari gitu. Oh ya udah yang lari-lari ya. Nanti kita request game yang lari-lari ya. Biar dia teriak-teriak ya. Bukan karena teriaknya tapi karena gue enggak bisa mainnya. Jadi nanti penonton juga pasti bosan. Apa-apa. Enggak peduli ya. Pokoknya yang penting dia kena challenge-nya lah, kalah lah. Harus kalah dong kamu. Kenapa? Iya, sekali-kali lah. Gua aja yang kalah ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video lainnya yang lebih seru. Challenge apa lagi? Kalau kalian punya challenge apa aja, komen aja di bawah ini ya, bawah video ini. Dan kalau misalkan kalian pengen kita mainin game apa, nggak ada challenge-nya, kalian komen juga lah. Biar seru lah. Nanti gua bisa pilihin game-game apa lagi yang misalkan dia bisa mainin lah.
Oke gitu aja. Dan kalau kalian pengen gua nerusin yang tadi yang ketiga, kayaknya sih kurang seru ya, kurang tegang ya. Kayaknya kurang greget gitu ya gamenya ya. Bagi review tuh nggak ada yang serem sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. Pokoknya gitu aja. Kalau kalian pengen gua nggak nerusin, kalian like ya. Pokoknya like yang banyak. Dan jangan lupa juga subscribe channel gua yang belum subscribe, dan jangan lupa juga follow IG-nya Kakaita Feloni ya. Di sini ada nih. Belakang. Oh, enggak ada ya. Ya udah. Enggak ada ya. Di deskripsi lah. Enggak mungkin. Oh, enggak ada juga ya. Ya udahlah. Kalian search aja sendiri ya. Kasih tahu kaliannya dalam hati. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal gila dia.